Unjuk rasa peringatan Hardiknas di bawah jembatan layang Makassar oleh sejumlah elemen mahasiswa sempat diwarnai aksi bakar ban bekas dan menahan mobil truk yang melintas. Pengunjuk rasa yang membawa sejumlah atribut dan spanduk menilai masalah pendidikan berakar pada Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan legitimasi ke pihak kampus dalam pengelolaan dan mengatur mahasiswa. Aksi unjuk rasa mahasiswa dari berbagai elemen organisasi ini juga sempat membuat arus lalu lintas di bawah flyover mengalami perlambatan.